mereka berkumpul di dalam sebuah rapat yang di bidang badan BPUPK, badan saya suka lupa ya, badan persiapan punya, nah badan usaha persiapan PK untuk kemerdekaan. Nah, yang sampai hari ini, saya hanya berpikir begini, kalau sampai kalian kalah sama mereka patuh kumpul, itu masa penjajahan loh, tolong diingat. Tidak ada rasa takut. Saya tanya pada ibu saya, takutkah ibu pada waktu itu? Tentu takut. Masih dijajah Belanda, setelah itu Jepang. Tapi kenapa mereka bisa datang? Itu pertanyaan saya. Saya coba telaah bagaimana mereka bisa datang. Itu sebuah pertanyaan besar. Kalau sekarang kan gampang, pakai HP aja langsung halo itu. Semua akses untuk berkomunikasi sekarang itu sebuah hal yang bukannya apa ya, istimewa, itu lumrah. Tapi pada waktu itu semua mereka yang merasa dirinya adalah cikal bakal daripada bangsa Indonesia, mereka bisa kumpul dong. Baik dari manapun, keturunan Chinese, keturunan Arab, keturunan India dan lain-lainnya. Dan pertanyaan saya ketika ditanyakan, makanya ketika Pak Ahok saya jadikan banyak yang bertanya, kenapa ibu milih namanya Ahok? Why? Dia punya KTP loh. Jangan lupa loh. Karena kita sudah diberikan oleh para pendiri bangsa kita yang namanya tata negaranya, di situ ada namanya apa? Ideologi kita Pancasila. Kalau tidak Pancasilais, maka gugurlah. Siapa aku? Siapa aku? Pergilah kamu. Jangan ada di tanah air Indonesia ini. Loh itu bukannya saya. Saya mengatakan sejarah loh. Kalau silakan, kalau saya mau dibantah, bantahlah dengan baik. Loh itu sejarah kita. Mengapa kita bisa sampai begini? Jangan lupa loh. Sekarang orang hanya mikir saat ini. Kalau gua nggak jadi jenderal, wah bingung dah kepalanya. Saya bilang pada para jenderal, dengan segala hormat saya pernah jadi panglima kalian, panglima tertinggi kalian. Coba mana kalau ada jenderal? Lo ya lo. Oh kan kalau ditaruh sini, oh itu bintang-bintang. Saya lebih banyak lo dari mereka. Sampai ada kalung-kalung apa? Kalau saya disuruh pakai itu saya sudah jengkel. Jadi badan saya mestinya begini ya, jadi melengkung gini. Karena apa? Keberatan. Lah kok yang menghormati itu siapa? Prajurit. Ya yang ngomong betul kok cuma 1-2 orang. Betul apa tidak? Keluar, buat apa datang ke sini? Itu disiplin, itu mengorganisir yang namanya kelompok-kelompok manusia untuk menjadi satu, apa satunya bangsa Indonesia. Kalau mulai sekarang di kelompok-kelompok, aduh, mabok saya. Lebih yang ini, lah kok mengintimidasi? Coba. Lah dia itu siapa sih? Lah iyalah. Lah iyalah. Kalau dia berani, lo kenapa saya enggak boleh? Kamu mesti lihat perundangannya. Kamu sebagai apa? Bolehkah kamu menekan rakyatmu? Bolehkah kamu memberikan apapun juga kepada rakyatmu? Tanpa melalui perundangan yang ada di Republik Indonesia ini. Lalu
keluarganya itu apa sama sih? Enggak deh. Sorry ya, namanya polisi. Hah? Emangnya keluarganya polisi juga ya? Enggak lah, makan bakso juga, makan mie juga. Kenapa? Betul apa tidak? Betul! Takut apa tidak? Begitu dong. Ai, mestinya ibu gak boleh ngomong gitu, tapi udah jengkel tau gak? Lawan, lawan. Kenapa republik ini penuh dengan pengorbanan tau tidak? Mengapa sekarang kalian yang baru berkuasa itu mau bertindak seperti waktu zaman Orde Baru? Berani tidak? Berani tidak? Berani tidak? Merdeka! 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 Menang kita! Ganjar Mahfud! Satu putaran! Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.